Kalimat pertama yang kutulis dalam maharku, masih kurangkum kenangan lama. Kicau murai tak lagi merdu, bunga malam tak lagi sedap mewangi. Kala maksud tak sampai, air mata terurai tak kenal damai. Ku isap gulungan enau, bertumpu aku di jembatan bambu. Badan tetap saja di lambung gelombang rindu. Tentu mak suang diri di maknya. Oh, janganlah mak bebuati. Apabila lamaranku diterima, tentu mak rasa bahagia. Mak kan bisa punya cucu. Kau ni bisa bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ni? Selamat. Yo. Aduh apa ni mama? Napa lah nangis-nangis? Kita lah dapat musibah, Mat. Musibah? Fatimah mana Fatimah? Itulah, Mat. Fatimah, Mat. Waktu kami pulang dari ladang petang, Fatimah tak ada di rumah, Mat. Lah kami cari. Tapi Fatimah tak ada, Mat. Kenapa ni mama? Apa yang sebenarnya terjadi? Fatimah hilang, Mat. Kami tak tahu ke mana Fatimah, Mat. Entah di mana.
ingat ayi mato. Astagfirullah, Mak. Kenapa, Mak? Ya Allah, Mak. Kenapa, Mak? Ya Allah, ya Rabbi. Mak. Istighfar. Jaga diri baik-baik. Kenapa? Entah di mana ringgonya batuan, entah di mana pulau kota dengan rami. Banyak orang katanya itu dalam hati, tapi aku merasanya itu lagi nyedut sampai bini, dan lagi aku nantinya. Biar aku sunting bumahar seperangkat dengan salat rajutan tanganku sendiri. Dan apabila sampai matiku, biar tanah sirah jadi saksi, sampai ibu putih tulang Fatimah tetap ku nanti. Aduh, lelah merela tidak nikah karena bukan takdir manusia tercinta. Dan ada pula perempuan yang tidak nikah kerana dipasung putar pula. Waalaikumsalam. Kumah-kumah. Ah, main duduk dulu. Ada apa kaya-kaya ini datang ke rumah? Saya begini, Pak Des. Aduh, dulu masuk Pak Layu ini terasa. Aduh, dia masuk Pak Layu. Tua ini kenal. Aku itu, kamu datang ke rumah. Tua ini orang mana? Dua ini sebelah kampung kita, orang diam di bukit. Dua ini orang dia, eh? Dia. Ha? Itu tujuan kami. Dia kata kenal di ruang yang berasal itu. Ayo nanti dulu, aku ambil kunci, eh? Amal, sama-sama kita nyimak, eh? Sini lah dia kena bantu orang cara. Mereka lah kena. Lamoi dak basuh rindu.
Ayo, panjang umur. Gimana? Kenapa tiba sini? Itulah masalah Fatimah. Dah lama pun alak Fatimah. Kira ada dipasung sini. Ini nak ke mana? Dia nak menyelesaikan masalah Fatimah. Nak bonding sama kepala desa. Aku sama. Ayah ada apa-apa sama tau. Ayah ada apa-apa. Eh, panjang umur aku, Sri. Ayo. Dah banyak cucu. Aduh, bau. Hai, kau tu lah tu ada. Ayo, ayo. Amir, saya duduk sini. Hai, kau tolong ambil air. Ayo, ayo. Jadi apa hal kau nak bawa aku sini, Pak Kades? Ah, ini ada masalah kayak masuk muhang dulu, sempat kayak ganti dulu. Dia ada kayak masuk muhang dulu. Siapa? Kalau tidak salah, nama itu Fatimah. Fatimah, oh iyo. Aku yang masuk dulu. Nyo tu. Kamu nohang, dah ada saksi, dah ada penyelesaian. Pokok dah ada penyelesaian sampai minin. Jadi begini Pak Kades, Tua Adat. Aku yang tahu perkara dan kejadian yang sebenar. Fatimah hidaknya salah. Aku yang boleh jadi saksi. Di masa itu, you
cerita yang sebenar. Fatimah hendaknya salah. Aku yang salah. Jadi minin, aku berserah diri ke kayu-kayu ini. Kalau itu kejadiannya sebenar, yuk kita bebas ke Fatimah. Kalau masalah kesalahan iku, kita onding pulau seperti ini. Ada pulau kaji lembago. Jadi kita minin, kita bebas dulu Fatimah. Ayo, kalau berdasarkan saksi dengan ado, Fatimah ni lah sah bebas. Minin aku minta maaf nyan, Eko. Iyo iyo. Ayo mula sama-sama kita pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini